Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi masabihil ummati fiz zalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa husukum wa nafsi ala ta'atillahi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، وما لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، وَمَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مآسر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, Al-Fakir hendak menyampaikan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi: Sabaqa dirhamun bi mi'ata alfi dirhamin. Kata baginda Nabi, satu dirham dapat mengalahkan 100 ribu dirham. Sahabat kemudian bertanya, Kaifa zalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa satu dirham dapat mengalahkan 100 ribu dirham, wahai baginda Nabi? Lalu kemudian baginda Nabi menjelaskan kepada sahabat, Rajulun lahu dirhamani. Seseorang yang hanya memiliki uang 2 dirham, terakhir-terakhirnya di dalam kondisi sulit punya 2 dirham. Fa'akhoza ahaduhuma. Kemudian dia ambil dari 2 dirham 1 dirham tersebut. Fata saddaqa biha, kemudian dia infakkan, dia sedekahkan, dia berikan kebaikan 1 dirham tersebut. Lalu warajulun lahu malun kasirun, dan ada lagi seseorang yang punya harta yang banyak. Kemudian dia ambil bimi'ata alfi dirhamin, 100 ribu dirham. Fatasaddaqa biha, kemudian dia keluarkan 100 ribu dirham tersebut, dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah,
untuk berbuat kebaikan, maka menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak punya pada saat itu, kemudian dia yakin kepada Allah, berani dengan keyakinannya kepada Allah dengan bulat, dan dia tetap menginfakkan, berbagi kebaikan kepada orang lain, itu lebih dimuliakan, lebih dicintai, lebih mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dari sosok keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia merupakan sahabat Nabi dan juga menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu dia pulang dari rumah baginda Nabi menuju rumahnya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya Fatimah, "Ya karimatan nisa, a'indaka syai'un tat'ami ba'laka?" Sayyidina Ali bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, wanita yang mulia, apakah ada makanan yang bisa kamu hidangkan kepadaku?" Lantas Fatimah menjawab, hadirin yang dirahmati Allah, "Wallahi ma indi syai'un." Demi Allah, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa aku hidangkan kepada engkau. Subhanallah. Putri baginda Nabi Muhammad, seorang pemimpin, seorang khalifatur rasyidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, tidak punya makanan pada hari itu di dapurnya. Kemudian Fatimah melanjutkan, "Walakinna sittata darahim." Akan tetapi saya hanya punya 6 dirham. Itu pun dari hasil memintal benang yang diberikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sayyidina Ali berkata, "Hatiha, berikan yang 6 dirham tersebut. Aku ingin belikan makanan buat anak-anak kita Hasan dan Husain." Pamitlah Sayyidina Ali, hadirin yang dimuliakan Allah, menuju sebuah tempat ingin membeli makanan buat Hasan dan Husain. Ternyata di tengah jalan ada sebuah ujian kehidupan kepada Sayyidina Ali. Rajulun qa'imun, ada seorang laki-laki yang tengah berdiri di tengah jalan. Kemudian berkata menghampiri Sayyidina Ali, "Man yuqridullahal waliyal wafiyya." Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali, siapakah yang ingin memberikan pinjaman yang baik karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata laki-laki tersebut ingin membutuhkan pertolongan Sayyidina Ali. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah, dengan spontanitas yang 6 dirham terakhir milik dia buat makan anak-anaknya Hasan dan Husain diberikan dengan secara yakinnya kepada laki-laki tersebut tanpa memikirkan anaknya di rumah, istrinya di rumah tengah menunggu lapar, menunggu makanan yang akan dibeli Sayyidina Ali. Pulanglah Sayyidina Ali tanpa sedikit pun membawa tentengan makanan. Faraghal yadaini, menurut keterangan dalam sebuah kitab Mawa'izul Usfuriyah. Fatimah bertanya, "Wahai Sayyidina Ali, mana makanan buat anak-anak kita Hasan dan Husain? Bukankah sudah aku berikan uang terakhir milik kita 6 dirham untuk anak-anak kita?" Fabakat Fatimah, menangislah Fatimah, meneteskan air matanya,
Lalu kemudian Sayyidina Ali menenangkan Fatimah dengan berkata, "Ma yabkiki." Kenapa menangis wahai Fatimah? Jangan menangis, tenang dulu. Uang yang 6 dirham tadi sudah aku berikan pinjaman kepada orang lain karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan balas kepada keluarga kita berkali-kali lipat. Fatimah berhenti dari menangisnya dan berkata, apa kata Fatimah? Laqad wuffiqtu, aku mendukung perbuatan akhlakmu yang luar biasa. Pamitlah Sayyidina Ali, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian dia bertemu lagi dengan ujian kehidupan. Seorang Arabiyun datang menghampiri Sayyidina Ali membawa seekor unta. Kemudian berkata, wahai Sayyidina Ali, aku ingin menjual unta kepadamu karena aku membutuhkan darahim, dirham-dirham. Sudikah kiranya engkau yang membelinya? Subhanallah. Sayyidina Ali tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Tetap dalam hatinya ingin berbagi kebaikan walau dalam keadaan sulit. Sayyidina Ali berkata kepada Arabiyun tadi, wallahi ma indi darahim. Demi Allah, tidak sedikit pun aku punya uang dirham di saku kamis saya. Tetapi apabila engkau memerlukan bantuan fisik dan tenaga serta pikiran, aku akan kerahkan, curahkan buat engkau. Lalu Arabiyun tadi berkata, tidak usah engkau bayar sekarang. Jika engkau punya keluasan rizki, nanti saja engkau bayar kemudian. Yang penting engkau yang membelinya. Terjadilah kesepakatan jual beli. Kam darahim antabi'a, berapa dirham engkau ingin jual? Bimi'ata dirham, 100 dirham wahai Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali membeli onta tersebut 100 dirham dengan cara pembayaran yang ditunda kemudian. Kemudian selesai berpisah antara Sayyidina Ali dengan Arabiyun tadi, terdapatlah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Arabiyun saniyah, ada orang Arab yang kedua datang menghampiri Sayyidina Ali, kemudian berkata, wahai Sayyidina Ali, aku ingin sekali membeli onta yang engkau bawa. Aku begitu tertarik dengan ontamu. Subhanallah. Tidak menunggu hari maupun minggu, Allah turunkan keajaiban buat Sayyidina Ali. Jika engkau ingin memiliki onta ini, terserah. Berapapun engkau bayarkan, aku ridho, aku ikhlas menerimanya. Baiklah Sayyidina Ali, aku beli ontamu dengan tunai, dengan secara cash, bisalasata mi'ata dirham, dengan harga 300 dirham. Saat ini juga aku beli kepada engkau. Subhanallah. Sayyidina Ali beli 100 dirham dengan cara pembayaran dicicil, kemudian belum dibayar, kemudian dibalas oleh Allah di dunia dengan tunai 300 dirham untuk Sayyidina Ali. Subhanallah. Pulanglah Sayyidina Ali ke rumah membawa uang 300 dirham, lalu menunjukkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ini ada rizki buat kita, salasata mi'ata dirham, 300 dirham. Fatimah tidak mau menerima begitu saja. Kemudian dia bertanya, min aina haza, dari mana gerangan uang ini, rizki ini? Begini Fatimah, diceritakanlah oleh Sayyidina Ali cerita yang tadi kejadian menimpa dirinya. Fatimah berkata, laqad wuffiqtu, aku mendukung perbuatan akhlakmu yang luar biasa. Pamitlah Sayyidina Ali ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ketika dia pamit dan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad di dalam masjid, qad tabassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi tersenyum menyambut kedatangan Sayyidina Ali.
Atakhbiruni am akhbiruka, kata Nabi. Engkau yang cerita atau aku yang cerita, wahai Sayyidina Ali. Anta ya Rasulullah, engkau saja yang lebih berhak bercerita. Subhanallah, kata baginda Nabi Muhammad. Tuba bakhbakh artinya dalam bahasa Indonesia, beruntung sekali engkau wahai Sayyidina Ali. Engkau begitu beruntung wahai Sayyidina Ali. Hal ta'rifuka, apakah kamu tahu siapa orang Arab yang pertama datang kepadamu? Dan siapa lagi orang Arab yang kedua datang kepadamu? Wallahi ma adri, demi Allah saya tidak tahu dari mana datangnya mereka tersebut. Kata baginda Nabi Muhammad, menurut riwayat, yang pertama datang menjual unta kepadamu, dia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan yang kedua menurut keterangan, dia adalah malaikat Mikail alaihi salam yang diutus kepada Sayyidina Ali, karena dia begitu yakin dengan ayat yang Allah turunkan, innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia memberikan pinjaman yang baik untuk mengharap keridhaan Allah, yudha'afu lahum, maka Allah akan lipat gandakan pahala. Walahum ajrun karim, dan dia akan mendapatkan balasan yang mulia, balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi berpesan kepada kita, ittaqun nar walau bisyikin tamrah. Jauhilah dirimu daripada siksa api neraka, walau bisyikin tamrah, walaupun dengan sebutir kurma. Artinya apa hadirin sekalian? Yang sebutir kurma yang kita bagi kepada orang lain, itu saja dapat menyelamatkan kita daripada siksa neraka. Apalagi yang lebih daripada itu, memberikan kemakmuran masjid, memberikan santunan kepada yatim, duafa, fuqara wal masakin. Subhanallah, insyaallah harta kita tidak akan berkurang, bal yazdad, kata Nabi, bal yazdad, bahkan dia bertambah dan bertambah, tidak akan berkurang di sisinya, karena Allah akan melipat gandakan pahala yang akan diberikan kepada dia yang mau berbagi kebaikan. Sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, di mana hikmah salah satunya dari puasa ibadah Ramadan yang kita kerjakan nanti, yaitu ada rasa solidaritas kepada orang lain, ada rasa empati kepada orang lain untuk berbagi kebaikan. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Seorang yang luar biasa ibadahnya, yang bernama Abu bin Hashim, tidak pernah meninggalkan solat malam dalam kesehariannya. Ternyata pada waktu itu dia ingin solat qiyamul lail di malam hari. Ketika dia berwudu, ditemuilah seorang makhluk. Lalu kemudian dia tanya, man anta, siapa engkau sebenarnya? Lalu dia menjawab, aku adalah malaikat utusan Allah. Apa yang kamu perbuat di depanku, wahai malaikat? Aku diperintahkan oleh Allah setiap malam untuk mencatat orang-orang hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu bin Hashim bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah namaku ada dalam buku catatan yang engkau bawa? Kemudian malaikat memeriksanya. Ternyata Abu bin Hashim tidak tercatat namanya dalam buku catatan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
bagaikan petir di siang hari. Bukankah aku selalu sholat di malam hari, tidak pernah tinggal? Ibadah-ibadah lainnya aku lakukan, kenapa namaku tidak tercatat dalam buku catatan hamba-hamba yang dicintai Allah? Malaikat kemudian menjawab, memang betul engkau beribadah kepada Allah, tetapi ibadahmu kamu pamerkan, engkau berbangga dengan ibadahmu. Memang betul engkau ibadah qiyamul lail bertahun-tahun, tetapi engkau tidak pernah menengok kiri kananmu, tetangga-tetanggamu, keluarga-keluargamu, di sana ada orang-orang yang sedang kelaparan, saudaramu sedang kesakitan, saudara tetanggamu meninggal dunia, engkau tidak datang untuk bertakziah, karena engkau hanya memikirkan ibadah hanya untuk dirimu saja, kesenangan dirimu saja. Maka ketika engkau cinta kepada Allah, maka engkau juga mesti cinta kepada makhluknya Allah yang lain, yaitu bisa jadi manusia, bisa jadi makhluk yang lain, hewan, bisa jadi tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian ketika hablum minallah sudah bagus, hadirin sekalian, maka ibadah bukan hanya kepada Allah, tetapi ada hablum minannas, ibadah dengan manusia yang lainnya. Makanya hadirin sekalian, Al-Fakir berpesan untuk diri Al-Fakir sendiri dan buat para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita selalu menebar kebaikan. Kita harus selalu berbagi kebaikan dalam hari-hari kita. Supaya apa hadirin sekalian? Supaya itu adalah efek positif, pengaruh positif dari sholat yang kita lakukan, dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Ketika kita sudah baik kepada Allah ibadah kita, maka tentunya jangan melupakan ibadah kepada manusia, kepada makhluk yang lain, untuk selalu berbagi kebaikan. Demikianlah khutbah Jumat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Syaban ini. Dan Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan untuk senantiasa berbagi kebaikan kepada orang lain. Marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan rizki kita. Allah mantapkan iman dan Islam kita. Dan Allah jadikan anak cucu kita semua anak yang saleh dan saleha. Dan mudah-mudahan kita yang hadir, hajat kita, niat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها المسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة